Serasa di Jepang nggak? Sama jari tengah. Iya, di mana aja. Bahasa Jepangnya enak apa? Jepang. Nyaman. Nyaman. Alah, kita tinggal nyari di Google zaman sekarang. Tulisannya gini, gimana mau baca? Ada spellnya biasa. Coba. Subscribe. Coba. Pencet tombol merah. Pencet tombol merah. Boleh. Pencet tombol merah sekarang juga. Tombol merah. Percaya. Coba ya. Bye. Kamu yang terangin tuh, aku kurang ngerti. Dia yang lebih tahu. Benar. Jadi tuh kita tuh cabang ke-99 dari Jepang. Oke. Okay. Dan satu-satunya yang baru keluar dari Jepang. Itu ini yang sini ke-99. Seratusnya di mana? 100-nya kemarin baru buka di Nara sekali lagi. Iya. Wow. Jadi the only one di luar Jepang tuh kita. Dan oke. Aku ikut kamu aja, Chef, yang atur. Boleh. Mau di hotelin sama Chef atau apa? Iya, boleh diajak. Oke. Ajarin. Oke. Rekomend. Ya, rekomend. Maybe the drink boleh pilih sendiri. Yeah, yeah. Anything. Ajarin pakai sumpit yang benar. Namanya teh kayak gimana dong coba? Jadi yang ini di sini tekan di sini, jadi ini mati. Yang gerak cuma ini pakai telunjuk. Iya kan? Iya. Yeah. Jadi yang ini begini. Mati. Ya, ini mati, tekan di sini. Nah, ditekan terus masuk di mati. Oh, oke. Okay. Jadi yang main yang gerak ini. Iya. Yeah. Jadi kalau bisa-bisa ke mana pakai sumpit, orang lihatnya dia pintar ya pakai sumpit. Gimana? Jari yang ini? Ya yang gerak cuma ini. Jepit dulu yang bawah. Yang jepit dulu yang bawah. Serasa di Jepang nggak? Ditahan. Ditahan sama jari tengah. Iya, ditahan aja. Jari tengah sama ini. Wow. Wow. It's whisper for skin. Wow. You want to? New menu. Oke, okay. Yeah. Ini menu baru loh di buku menu belum ada loh. Thank you. I already follow your Instagram. Oh, I'm not yet, sorry. Mama Rina yang follow dia loh. Tenang, aku mempertikan siapa follow. Siapa follow? Rita Amelia. Rita Amelia. Yeah. Rita Amelia. Yeah. Thank you so much. Ini menu baru loh ya. Ini menu baru, ini belum ada di sini, kita yang cobain. Kita yang cobain. Ya, oke. Okay. Sekarang kita coba ya. Gimana makan enggak ya? Kakak ya. Makan dong. Gimana? Yummy. Lembut banget ya dagingnya ya. Ayam. Ini kulit ayam. Kalau bahasa Inggrisnya namanya chicken skin, skin chicken. Bahasa Jawanya kulit apa? Ayam itu apa ya? Bahasa Jawa ayam apa? Ayam itu apa? Kulit itu apa? Mendok. Mendok itu telur. Mendok telur ya. Pitik. Kulit pitik. Oh, kulit pitik. Yang rada bahaya buat orang setua saya. Kan kulit itu kan kalau orang setua saya ya bahaya. Iya, full of collagen. Tapi kok enak ya? Kan enggak setiap hari. Gimana ya? Coba? Ya, ini enak banget. Killing me softly. Kan ini full kulit coba. Hmm. Bagi mah. Enak banget.
Enjoy ya. Dia bisa gurih gini ya. Cobain makanan yang keberapa ya dulu tadi appetizer. Ini keempat ya? Ini keempat. Okay. Omo rice. Ini rice ya? Omo rice. Omo rice. Omo rice. Bawahnya coba. Ini dari sapi. Gue pilih dulu sapinya deh. Sapinya. Enggak mau rugi dia sapinya dulu. Oh. Ini nasi nih. Oke okay guys, saya cobain. Ini apa guys? Oke, ini aja. Ya. Kita kan di sini kan ceritanya emang enggak bisa-bisa tuh. Bisa enggak? Ayo sini piringnya. Nah. Kayak kayak model-model semur gitu loh. Ini semur Jepang. Semur Jepang. Hmm. Jadi dia ada travelnya ya? Iya, itu travel Oyo. Bahasa Jepang yang enak apa? Bahasa Jepang apa? Nyaman. 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 Nyam-nyam. Jadi ini halo. Kayaknya ini. Hah? Ini. Apa coba ngomong? Kalau aku nggak salah sih ini. Alah, kita tinggal nyari di Google coba sekarang kali. Sini. Tulisannya gini, gimana mau baca? Kan ada spellnya biasanya di bawahnya. Ototemo oishi. Iya kan? Oishi, oishi mah. Oishi. Oishi. Oishi ya benar-benar. Oishi. Kan enak banget totemo oishi. 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 Ini dulu deh. Ini kalau udah pedes ini jadi enggak. Coba aku bikinin tuh. Wow. Kita beruntung ya hari ini ya. Kita coba menu baru. Kita yang dipercaya. Kita yang dipercaya. Bayangkan. Saya dan Mama Rita dipercayakan untuk mencoba menu baru mereka di Baby Face. Alhamdulillah. Baby Face Planet. Baby Face. Ya, Baby Face. Ini Rafathar masih suka? Dia hobi ramen. Dia hobi ramen ya? Macam dia lah, suka-suka. Apa bahasa Jepangnya, Ma? Oishi. 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 Oishi bana. Lama bana. Ke bana kan bahasa Jepang tuh. Oishi bana. Oishi bana. Kita makan kesini ya. Enak banget. Enak banget ramennya. Apa itu? Dipluit. Apa itu? Itu ada enggak, andut. Enggak usah, kita aja jangan opa ibu. Gimana opa ibu, makan belum enggak? Oishi. Oishi bana. Bana tuh. Ya, yeah, I know banget. Oh iya, iya banget. Ada salah ya? Very oishi. Very oishi, ya. Ya, oishi bana berarti. Oh, dia lebih creamy. Chef from Japan. Konnichiwa. Guys, kita cobain dulu. Sini, aku ambil deh. Di sini highlightnya sih kita no MSG, jadi umami semua. Lagi banget sendiri. Oishi to totemo oishi. Totemo oishi. Totemo oishi, oishi. Kalian harus mencoba ini. Ya kan? Nah, ini jamur ya. Nah,
jengkol pete. Nanti aku kirimin pulangnya kapan? Rendang pete. Eh, rendang jengkol. Tengah satu dia udah pulang. Jengkol? You like it? Ya, enak. Ya, Bayana, aku nanti titip buat dia kalau mau pulang ke Jepang tak bawain rendang jengkol. Oke. Okay. 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 Give you rendang jengkol to bring to Japan. Bring back to Japan. Yes. Don't have in Japan. Jengkol don't have. Makanya orang Indonesia kalau enggak suka jengkol sama pete bukan orang Indonesia. Saya pete doyan kalau jengkol enggak. Aduh, enak. Itu makan raja-raja. Jengkol enak jadi kayak daging dulu masak sebut juga enak. Testornya. Pulang jangan imbang badan-badan ya. Besok bahaya ini. Aku malam tuh biasanya nggak pernah makan. Kan sekali-sekali nggak apa-apa. Hari spesial. Spesial. Yes. Ini apa kravel ya? Kenapa? Enak. Udah, kita udah kenyang semuanya, makanannya enak semuanya. Enak semua. Oishi. Oishi. Ini namanya baby face. Kayak gue di baby face. Terima kasih baby face. Thank you. Bye bye.